tahapan yang bagusnya SOP-nya seperti apa? Sebenarnya SOP-nya itu bisa detoknya di depan atau detoknya di belakang. Kalau di depan setelah frekuensi tubuh, kalau di belakang sebelum kembali ke frekuensi tubuh. Oh. Itu bisa ditaruh bisa di depan aja atau di belakang. Sudah normal, darahnya sudah encer, normal. Nah, yang lebih hebat lagi sekarang irama jantungnya sudah bagus, normal. Bahkan dengan treadmill, di treadmill untuk mencari kelainan irama jantung karena exercise sudah normal juga. Ini dia. Dan semuanya direkam di rumah sakit yang besar dan punya nama keluarga. Tapi kita hanya ngobrol di sini, tidak sebutkan nama dan jangan kasih lihat orangnya. Oh iya. Boleh disebut namanya. Nanti bisa diedit kok. Tidak menyebutkan nama orang dan difoto. Enggak, di foto. Enggak, cuma bagian bawahnya aja, Ibu. Karena itu bisa diedit. Yang ada di sini kebetulan orang-orang yang penting semua. Masukkan ke dalam suatu bahan ilmiah untuk dilihat dokter-dokter lain. Karena dokter-dokter yang lain nggak percaya bahwa kencing manis bisa diperbaiki bahkan disembuhkan secara total. Demikian juga kolesterol. Demikian juga penyakit-penyakit lain yang katanya harus minum obat seumur hidup. Kita usahakan dengan teknik ini ada suatu perubahan. Obat apa aja, Pak, untuk sesi? Nggak ada obat. Bapak nggak pakai obat apapun? Nggak. Satu kali sesi berapa ini berapa menit? Satu kali sesi itu berapa? Dua jam. Dua jam. Bapak sudah berapa kali? Enam kali. Enam kali. Perubahan yang pertama tuh sesi keberapa, Pak? Keempat. Keempat ada perubahan ya. Sangat baik ya. Nah ini masuk kelima, keenam. Keenam ini jauh lebih bagus lagi, Pak. Setiap hari atau gimana, Pak? Enggak, 4 hari sekali gitu datang. 4 hari sekali datang. Tanpa obat ya, Pak, berarti? Enggak. Tadinya Bapak sudah berobat. Tadinya Bapak minum obat rutin, enggak? Iya. Diabetes ya, Pak? Iya. Tipe berapa? Enggak tahu tipe Bapak. Oh, pokoknya diabetes aja ya? Dokter. Sudah parah berarti Pak Yasana, karena sudah mulai rabun ya. Jadi penglihatan Bapak sekarang sudah bisa masuk sekitar berapa meter? 5 meter. 5 meter. Tadinya? Gelap. Gelap? Iya. Gelap, benar gelap, Pak? Iya. Hampir buta gitu? Iya. Oh, iya, iya. Oke. Pak, ada berasanya apa, Pak, yang dirasakan? Maksudnya? Atau gemeter atau apa? Ya, getaran ini. Iya. Ya, getaran saja. Getaran saja? Iya. Terus di ini mungkin ada rasa apa, perubahan atau apa, Pak? Nah, maksudnya apa? Mungkin agak goyang atau gimana? Tidak. Keras, Pak, ya? Di genggamnya kencang ya? Kuat, ya?